Selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Banyak banget sebenarnya cara merawat ikan koi, cara merawat kolamnya. Tapi yang gak kalah penting, yang suka keskip alias kelewatan ataupun kelupaan dengan kita adalah menjaga kebersihan maupun higienis kolam koi kita dari faktor-faktor X yang kadang gak kepikiran atau terpikirkan dengan kita nih. Apakah itu? Kita akan bahas singkat, padat, biar teman-teman kalau selama ini masih ngerjain, jangan dikerjain lagi. Kadang-kadang hal-hal itulah yang bisa tanpa kita sadari ngebuat ikan koi kita akhirnya bagus. Kayaknya oke-oke aja, pakan gak terlalu over pemberiannya, jumlah ikan gak terlalu overpopulasi kebanyakan, rajin water changing, kok tapi ikan gue sakit ya? Nah, hal-hal itu diantaranya adalah yang pertama, kita sering banget yang namanya tanpa kita sadarin ketika kita lagi di pinggir kolam, maupun kita itu bisa gue sendiri atau lu sendiri yang punya kolam ikan koi maupun anggota keluarga lu, khususnya biasanya ini anak-anak kita, yaitu suka masukin anggota tubuh kita, baik itu tangan ataupun kaki yang niatnya santai di pinggir kolam koi, mau bersenda gurau dan mau bersosialisasi dengan ikan koi, tapi kita masukin tangan ataupun kaki kita ke kolam ikan koi. Bagi kita, ya beberapa penghobi ikan koi bilang aman-aman aja buat kesehatan manusia. Oke, kita gak bahas itu. Yang kita bahas adalah gimana kalau tangan lu abis olahraga, keringetan, abis megang sesuatu yang mungkin kotor, membawa bakteri ataupun virus, kaki kita abis olahraga, di sepatu atau kita abis nginjek kotoran, masuk ke kolam ikan koi kita, itu akhirnya membawa kotoran ataupun penyakit ke dalam ikan koi kita. Makanya, bukan kita lebay, tapi kalau lu ngeliat banyak banget konten yang ngeliatin apa ya, kalau ada kunjungan ke farm-farm ikan koi di Jepang, itu pasti sebelum masuk ke tempat kolamnya, sepatu dan sendal kita aja itu wajib menginjak air disinfektan biar kaki kita bersih, tidak membawa bakteri ataupun virus. Begitupun tangan, disarankan wajib banget kita untuk cuci tangan sebelum lu main-main di dalam kolam ikan koi alias nyemplung-nyemplungin begitu, ataupun lu lagi penanganan ikan koi lu, kayak ngangkat ikan koi, nyerok ikan koi, itu wajib tangan dan kaki kita maupun anggota tubuh lainnya higienis, dibersihkan dulu. Nah, hal ini wajib lu juga terapin ke anggota keluarga lu, yaitu anak-anak kita. Mereka mau main harus kita awasin, tapi ingat, cuci tangan dahulu atau cuci kakinya dahulu. Pokoknya usahakan anggota tubuh kita itu higienis. Yang kedua adalah kalau lu punya tanaman di sekitar area kolam koi lu, lu harus kenalin tanaman itu. Tanaman ini yang berbahaya apa? Yang bisa mengotori kolam dan merusak parameter air itu apa? Harus kenal. Contoh, gue punya monstera. Buat teman-teman yang mungkin sama dengan gue menanam tanaman monstera di sekitar kolam koi, wajib mengerti nih bahwa tanaman monstera itu mempunyai buah kalau dia udah gede. Buahnya itu, kalau gue baca beberapa literatur maupun lewat Google, itu beracun. Walaupun gue agak unik, kemarin gue nemuin satu konten yang buat gue sih gak penting kontennya ya, ibu-ibu ngebahas bahwa boleh nyicipin buah monstera, yang bagi gue no, berbahaya sekali. Kembali ke buah tadi, buah monstera itu buat gue yang gue baca beracun, koreksi kalau gue salah. Jadi manusia aja tidak disarankan atau malah dilarang untuk makan atau konsumsi buah tanaman monstera. Nah, jadi kalau lu punya tanaman monstera di sekeliling area kolam koi lu, dalam kasus gue di belakang kolam ya, wajib teman-teman perhatiin. Ini buah sering banget nih teman-teman, entah dikena kelelawar atau kalong atau tikus atau memang kena angin, dia jatuh, gue bangun pagi udah di kolam. Nah, itu buru-buru teman-teman ambil sebelum ikan koi kita makan buah tersebut. Karena ikan koi, ingat nih teman-teman, lu masukin daun, sayuran, buah-buahan, sebenarnya kalau mereka lagi lapar ya dimakan aja. Ikan koi ini sebenarnya pada dasarnya pemakan segalanya. Jadi ingat,
tanaman monstera buahnya beracun. Jadi lu harus standby kalau ada buah jatuh di kolam atau daunnya jatuh, jangan malas langsung segera diambil dibuang. Atau lu punya tanaman lain, kenalin deh tanaman itu bahayanya apa aja buat parameter air kolam ikan koi maupun untuk ikan koi lu. Oke? Termasuk kalau lu punya tanaman yang mungkin kayak misalnya siri gading. Itu kalau cepat merambatnya kadang-kadang kalau kita nggak perhatiin suka sampai kolam-kolam daunnya. Ada beberapa tanaman yang mungkin aman daunnya kalau kecemplung alias nyelup ke dalam air kolam ikan koi. Tapi juga ada tanaman hias lainnya yang mungkin nggak baik. Apa aja itu lu cari sendiri. Berikutnya yang namanya serokan. Segala macam serokan, serokan biasa begini, serokan kaos kaki yang biasa lu untuk angkat ikan koi dari serokan ke dalam bakaran tina. Itu sebelum lu gunain, saran gue lu semprot, itu sebelum lu gunain, saran gue lu semprotin air dulu. Dibasahin dengan tujuan itu kotoran-kotoran tersisa di serokan, kena debu semua, itu hilang, bersih. Setelah itu kalau lu gak malas, lebih baik lagi dan maksimal lu semprotin dengan disinfektan yang aman bagi manusia maupun ikan koi. Jadi ketika lu habis bersihkan selokan lu, lu semprot disinfektan yang aman buat makhluk hidup, lu cemplungin selokan itu alias lu gunakan untuk ngangkat ikan koi atau nyari ikan koi, itu aman. Karena banyak banget nih kita pengobi ikan koi yang punya selokan udah lama gak dipakai, kena hujan, kena angin, tanda kutip, jangan-jangan kena kecoa, kena binatang-binatang lainnya yang membawa penyakit, kita mau pakai gak dibersihin dulu, langsung cemplung-cemplung aja ngangkat ikan koi kita. Akhirnya malah membawa penyakit baru pada ikan-ikan lainnya yang gak sakit di kolam kesayangan kita. Selanjutnya adalah nih, teman-teman gak harus kayak gue ya, tapi yang punya penutup atas kolam ikan koi, baik itu jaring seperti gue ini ya, ataupun ada dak atau genteng yang langsung pembuangan airnya mengarah ke kolam ikan koi kita, ini wajib dibersihin secara berkala. 3-6 bulan sekali kalau lo gak malas, dan emang harus gak malas, lo harus bersihin. Kalau dak lo sapu-sapu. Kalau seperti ini, ya harus ada tukang yang berani bersihin, goyangin ya. Dan juga secara berkala setahun sekali, punya gue belum gue ganti nih. Harus diganti nih teman-teman. Karena yang namanya jaring-jaring seperti ini, paranet, itu sebenarnya ada kelemahannya. Dia mengurangi sinar matahari atau paparan sinar UV dari matahari. Tapi juga paranet ini membuat dan menahan debu dan kotoran yang kalau hujan akhirnya jatuh ke kolam ikan koi kita. Kotoran dari dak, kotoran dari genteng, kotoran dari paranet di atas kolam ikan koi, kalau udah hujan turun semuanya ke kolam ikan koi, lu perhatiin deh. Kalaupun airnya bening, ya nggak coklat atau nggak kecoklatan, tapi tetap biasa ikan koi pada flashing-flashing. Flashing itu apa? Yaitu ikan koi tiba-tiba ngebalik-balikin badan gitu. Yeah. Itu tanda mereka gatal atau ada rasa risih, keganggu dengan tubuh mereka, yang menandakan bahwa parameter air kolam ikan koi kita ada yang gak bener nih, berubah nih, gak nyaman buat ikan koi kita. Gitu ya teman-teman. Yang terakhir, kalau misalnya keadaan kolam ikan koi kita ini gak hujan-hujan, nyaman ya, gak pusing ngasih garam ikan koi. Tapi yang paling masalah adalah tanpa kita sadari kalau gak hujan tuh, di permukaan batu alam ataupun kayu parket yang lu gunakan untuk permukaan kolam ikan koi lu, itu kadang-kadang ada kotoran hewan, ada bekas daun kering, debu yang terkumpul. Kalau kita gak bersih-bersihin, jatuhnya ke kolam ikan koi juga, yang membuat parameter air kolam ikan koi menjadi buruk atau menurun. Saran gua, kalau emang daerah lu lagi kering, panas-panasnya banget, rajin-rajinlah setiap hari kalau bisa sekedar semprot-semprot aja permukaan kolam ikan koi ini, biar setidaknya debu-debu itu jatuh ke bawah, bukan ke kolam ikan koi. Semprotnya jangan lupa ya, arahnya kalau misalnya yang itu, lu semprotnya dari sini, dorong ke sana biar kotorannya jatuh ke sebelah sana, bukan justru sebaliknya. Lu mau bersihin permukaan itu, tapi lu semprotnya dari sebelah sana, yang akhirnya kotorannya jatuh ke kolam ikan koi. Itu sih sama aja.
Gitu teman-teman tipsnya. Tips goblok. Ah, sih gue tahu Ian, pasti sebagian besar ngerasa begitu. Tapi sebagian besar lagi suka abai, bahkan lupa dan nganggap remeh. Hal-hal itu yang bisa ngebuat ikan koi lu sakit dan lu bingung, kenapa bisa sakit ya? Padahal emang salah kita sendiri. Gitu ya teman-teman, gue udah capek, keringetan. Biasa habis olahraga lari 36 kilo. Iya. Selamat weekend, selamat hari Sabtu. Jangan lupa kalau lu suka konten ini, di subscribe, di like, dan dibagikan ke keluarga lu, teman-teman lu yang hobi dengan ikan koi dan mau belajar cara merawat ikan koi. Subscribe sekarang, tombol like-nya jangan lupa. Yang nonton wajib like kalau lu sayang sama gua, karena gua juga sayang sama lu. Salam satu hobi, salam dari Siki Goy. Cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.